cara cepat mengalahkan Shang Tsung di Mortal Kombat Shaolin Monks. Nah, karena kemarin ada yang komen dari Gemblung Koceng, katanya, "Bang, tutorial dong cara ngalahin Shang Tsung di MK Shaolin Monks." Dan langsung aja lah kita buatin video khusus nih untuk Gemblung Koceng. By the way, thanks ya yang udah komen. Sekarang kita langsung aja menuju ke tutorialnya. Let's go. Oke, teman-teman, untuk step pertama di sini kalian harus jatuhin musuhnya terlebih dahulu. Kalian bisa gunain skillnya si Kung Lao yang lempar topi dengan neken tombol R1 plus bullet. Nah, kalau si musuhnya udah jatuh, kalian langsung aja pencet R1 X, habis itu kalian pencet kotak, Pak, supaya si Kung Lao-nya kayak nendang gitu. Nah, kalau udah jatuh ke pojokan, sekarang kalian tinggal spam tombol X plus bullet sambil kalian arahin analog kiri ke depan kayak gini nih. Dan udah deh, kalian lakuin ini terus menerus sampai si Shang Tsung-nya turun. Follow dan subscribe untuk info menarik lainnya. Arigato gozaimasu.